Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekarang lagi berada di tepi-tepi kapal. Jadi yang saya akan review teman-teman, ini adalah lifebuoy atau pelampung. Kegunaannya sudah banyak yang tahu bahwa ini adalah alat untuk menolong jika ada orang yang campak ke laut atau orang jatuh ke laut dan orang sejenisnya yang mencebur ke laut seperti itu. Sudah banyak yang mengetahui, tapi saya akan lihat ini terbuat dari apakah. Ini plastik guys, dalamnya teman-teman plastik, dalamnya luarnya plastik ya, ini keras, tapi dalamnya apa ya, apakah dalamnya plastik juga semua. Jadi yuk kita lihat di sini. Kita ada yang sudah rusak. Kita ke atas dulu. Apakah isi dalamnya? That's. Pelampung kita di sini ada. Kalau jenis penumpang, jenis kapal penumpang sekitar di atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2. Kanan kiri berarti 10. 10. Dan tambahannya di ruang penumpang bawah ekonomi, dan di depan di fifth ada lagi juga, nanti kita lebih jauhnya kita lihat-lihat. Jadi inilah, ini yang sudah rusak. Jadi seperti ini isi dalamnya teman-teman. Ini isi dalamnya seperti gabus ya, seperti gabus. Ini gabus, iya emang gabus kayaknya, gabus ini, gabus dari gabus. Ini udah hancur, udah rusak. Ini bertahan kira-kira sekitar udah mau 5 tahun ini. Yang rusaknya bertahannya 5 tahun kurang lebih lah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton dan mensupport channel ini. Sekian dari saya. Selamat. Ini pagi ya, masih pagi. Selamat pagi, hari mendung. Jaga kesehatan di rumah. Jangan terlalu begadang. Sehat itu penting. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu jangkar. Salam satu air asin. Thank you.